waktu luang bersilaturahmi bertatap muka di tempat yang mudah-mudahan mubarakah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Wakamat Bidang Humas, Bapak Wakamat Bidang Kurikulum, Ibu Wakamat Bidang Kurikulum, Bapak Wakamat Bidang Kesiswaan, dan Bapak Ibu Guru staf tata usaha, dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya nanti akan dibuka oleh yang terhormat Bapak Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas Bapak Sulaiman S.Pd. akan dibuka secara resmi, kemudian akan ada sepatah dua patah kata atau amanat yang disampaikan untuk kegiatan peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka Madrasah Sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Salam Pramuka. Salam. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala. Yang terhormat Ibu dan Bapak Guru sekalian yang bisa hadir pada kesempatan pagi ini, yang saya banggakan anak-anakku sekalian, siswa Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Tsanawiyah Putra dan Madrasah Tsanawiyah Putri dari kelas 7 sampai kelas 9. Sesuai dengan rencana yang telah kita rencanakan jauh-jauh hari melalui pembina pramuka kita Kak Habib Sutisna yang kita banggakan dan kita cintai, alhamdulillah akhirnya pada hari ini Allah menakdirkan rencana kita itu terjadi pada hari ini. Anak-anak sekalian, pada bulan ini tepat 4 tahun Gudeg MTN Rumah Arif berdiri. Bukan berdiri, diresmikan. Kalau Pramuka Rumah Arif itu sudah dari dulu, sudah dari tahun 1961. Namun pemisahan Gudeg Tsanawiyah saja dan Aliyah saja baru terjadi 4 tahun belakang. Nah, mudah-mudahan pangkalan Pramuka Madrasah Tsanawiyah Gugus Sepandar Mahat ini semakin terpas, semakin maju. Amin ya Allah, ya Rabbal. Amin. Nah, Gudeg ini tidak akan pernah maju, Gudeg ini tidak akan pernah berkembang apabila andanya masih gini-gini aja, tidak mau mengembangkan diri anda sendiri. Kemudian dari sekolah sendiri, ini berbagai